Nama saya Sandiawan Sumardi. Saya pekerja kemanusiaan biasa. Dan saya sendiri sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang, concern terhadap kemanusiaan ini. Memang secara fisik nampaknya pekerjaan saya itu di lingkungan NGO atau LSM. Tetapi sebenarnya lebih tepat ini gerakan kemanusiaan. Lebih pada gerakan kemanusiaan. Entah menangani kasus apapun, masih dalam jalur kemanusiaan. Kami memimpin satu organisasi independen bagaikan palang merah Indonesia, namanya Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Terdiri dari pekerja kemanusiaan biasa, tapi ada wartawan, ada dokter, ada perawat, ada juga ahli-ahli ekonomi, ada macam-macam. Dan ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada di Palembang, ada di Solo, ada di berbagai kota lain, bahkan di luar negeri jaringan ini. Begitu banyak orang punya kemauan baik yang ingin mengungkapkan dirinya. Nah, ketika kejadian, sebelum kejadian tragedi Mei, kami sudah menyebarkan banyak teman-teman, karena tim relawan itu dibentuk ketika terjadi, terutama persiapan menjelang terjadinya tragedi 27 Juli tahun 96. Dan akibat kita melindungi atau melakukan investigasi terhadap kasus 27 Juli itu, di mana banyak orang-orang muda yang distigma sebagai pelaku penyerbuan di PDI Perjuangan, di markas PDI Perjuangan Megawati, sehingga mereka dikejar-kejar, bahkan Jenderal Sutioso ketika itu memerintahkan untuk tembak di tempat sebagai Pangdam Jaya, perintah tembak di tempat terhadap para aktivis itu. Dan aktivis itu antara lain Budiman, termasuk juga Andi Arief, termasuk juga ada begitu banyak. Nah, pada zaman itu memang tempat kami itu menjadi tempat main, semacam markas bagi anak-anak muda. Mereka ternyata dalam persembunyian ketika dituduh, meskipun mereka tidak ada di lokasi ketika itu, karena ketakutan, mereka datang ke tempat kami dan kami lindungi. Entah siapapun juga, tidak bisa di negeri ini main bunuh, main tembak di tempat tanpa ada proses peradilan. Itu pikiran saya. Maka saya melakukan tindakan suaka kemanusiaan, perlindungan. Karena gerakan-gerakan inilah, waktu itu bersama Gus Dur, bersama Ibu Karlina, bersama Hilmar Farid yang sekarang menjadi Dirjen Kebudayaan, bersama Stanley Adi Prasetyo yang sekarang menjadi Dewan Pers, Ketua Dewan Pers, bersama begitu banyak tokoh, bahkan dengan tokoh-tokoh pemerintah beberapa juga ada begitu. Ada peristiwa di Jatinegara Plaza. Jatinegara Plaza hangus terbakar pada tanggal 14 Mei sore jam 7. Kemudian saya bersama dengan tim relawan menggunakan satu ambulans, isinya adalah ada wartawan, ada dokter satu, ada di dalamnya ada obat-obatan di dalam ambulans itu, tapi juga ada makanan dan sebagainya. Kami masuk di Jatinegara Plaza itu ditutup yang paling luar itu pasukan PHH berseragam hitam-hitam. Yang paling depan dari itu adalah polisi, seperti brimob begitu. Ketika kami mobil kami mau masuk, kami diberi jalan masuk. Tapi kemudian kami melihat itu, api sudah padam, bahkan sudah dipadamkan pakai pemadam kebakaran, sudah disiram. Dan apa yang terjadi? Ketika itu kabel-kabel masih bergelantungan, dan kalau kena di tanah yang berair itu menimbulkan percikan-percikan api. Kami masih mendengar ada suara di atas orang merintih. Orang merintih bahwa masih ada orang hidup di atas. Tapi kami tidak punya akses untuk masuk untuk membebaskan orang itu. Terputar-putar, hampir 15 menit kami. Ketika kami minta tolong pada polisi, kami justru dibentak. Naik sendiri kalau mau mati.
kami bingung, ini polisi bagaimana? Masih ada suara orang. Akhirnya sampai setengah jam kami tidak tahan, akhirnya kami mundur. Kemana? Kami ke Polres Jakarta Timur, di dekat situ. Di dekat Jatinegara Plaza ada Polres Jakarta Timur. Dan kami mengadu, bagaimana itu di situ ada polisi banyak. Kenapa dibiarkan, kami meminta tolong malah dibentak. Gitu. Apa yang dikatakan orang yang jaga di Polres itu? Dia mengatakan, saya jamin tidak satupun ada polisi di situ. Padahal yang kita ajak bicara itu semua berseragam polisi. Di belakangnya ada pasukan PH. Nah, ketika TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta ini mendatangi Polda Metro Jaya dan secara resmi mewawancarai Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Hamaminata. Pak Hamaminata mengatakan, yang dikatakan oleh Sandiawan Sumardi ini benar semua. Jadi memang pada saat itu seragam kami banyak digunakan oleh pasukan lain untuk melakukan operasi ini. Kami difitnah. Pak Hamaminata, yang saya katakan ini ada di notulensi resmi Tim Gabungan Pencari Fakta. Bayangkan, Kapolda saja memberi kesaksian seperti itu. Tapi berita ini kemudian sesudah tragedi Mei, Pak Kapoldanya dicopot sebagai Kapolda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa anggapan bahwa negara tidak terlibat itu tidak benar sama sekali. Dan temuan-temuan dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang mengatakan bahwa ada, menurut Tim Relawan Kemanusiaan, ada 1.188 orang meninggal dalam waktu hanya 5 hari di Jakarta. 1.188 orang meninggal dalam waktu hanya 4-5 hari di Jakarta. Dan yang diakui secara resmi oleh TGPF, korban perkosaan, karena kan harus diverifikasi. Ada yang ditemui di rumah sakit, ada. Jadi begini, kalau dua anggota TGPF menemui dan melakukan verifikasi dan benar bahwa itu korban perkosaan, maka dianggap sah. Itu ada 52 yang resmi. Begitu juga korban kerusakan, pembakaran, dan sebagainya. Nah, setiap hari di kantor kami di Tim Relawan, sejak tanggal 12 itu yang mengadu, yang datang 50 sampai 250 sekali datang. Yang mengadu itu korban-korban campur aduk. Orang yang anaknya hilang. Atau dibunuh. Atau masuk dalam kobaran api. Tapi juga orang yang dijarah. Dan korban perkosaan itu sendiri. Ketika itu kantor kami kecil sekali di belakang Suara Pembaruan di Gang Arus 1. Itu suasananya, kita pakai tikar, kemudian ada karung-karung beras, ada karung pakaian, begitu mereka duduk di situ. Tiap hari, tiap jam itu bergantian. Dan di kantor kami itu banyak wartawan terbuka dalam dan luar negeri setiap hari sampai malam. Sehingga apa yang kami lakukan semua dimonitor oleh publik. Diberitakan keluar. Cuma memberitakannya tentu dengan perspektif macam-macam. Nah, disitulah kami akhirnya investigasi sementara seperti keluar dari temuan investigasi pertama. Bahwa mayoritas yang meninggal itu adalah kaum miskin urban di Jakarta. Sebab dari tragedi Mei. Tragedi Mei itu kekerasan negara yang memakan banyak korban, entah korban meninggal, kebanyakan adalah kaum miskin urban yang dijebak di dalam peristiwa-peristiwa penjarahan, tapi juga dikambing hitamkan mereka. Nah, kalau untuk yang
kekerasan terhadap perempuan, perkosaan dan sebagainya, itu adalah bentuk teror yang efeknya itu mondial, ke seluruh dunia akan cepat tersebar. Karena sangat biasa, perkosaan digunakan sebagai alat teror yang paling efektif. Karena korban tidak akan mengungkapkan jati dirinya, tidak akan bercerita. Tapi dampak mengerikannya akan operasional, terus bergerak di alam bawah sadar masyarakat. Ketakutan itu luar biasa. Dan itu yang diciptakan sampai ke dunia internasional. Saya dihubungi oleh komunitas-komunitas overseas Chinese Indonesia di mana-mana, di seluruh dunia. Mereka marah sekali. Tapi dengan pandangan bahwa ini dilakukan oleh orang Indonesia. Sehingga saya pernah diminta bicara di sekitar 750 orang Chinese Indonesia di Toronto. Mereka mengapresiasi kerja kami, mereka tapi apa di akhir kesimpulan, sayang sekali Sandiawan Sumardi ini orang human right, tapi bukan orang kami. Itu saya bisa mengerti karena mereka marah. Jadi menganggap bahwa ini dilakukan oleh orang Indonesia. Sehingga ketika kami bersama dengan Ali Assegaf, seorang tokoh Syiah sebetulnya waktu itu, dan juga Ibu Karlina Supeli, itu pergi ke PBB mendampingi 3 wakil korban. Yang pertama korban perkosaan yang 9 jam diperkosa di Jakarta. Kemudian satu itu Pak Khairul. Sekarang masih hidup, baru saja kontak saya. Pak Khairul ini seorang Chinese tetapi agak hitam, agak gelap kulitnya, tinggi besar. Dia bekerja sebagai semacam security di bilangan Sunter. Tetapi dia mempunyai istri dan 2 anak perempuan kembar yang tinggal di kebun jeruk. Ketika pada tanggal 14 Mei dia setengah mati berusaha menyelamatkan kerjaannya di lingkungan di Sunter, ternyata dia yakin sekali bahwa anak dan istrinya itu diperkosa dulu sebelum dibunuh. Mereka bertiga inilah yang sudah viral di mana-mana ketika itu, saya sebut viral karena dimuat di berita-berita luar negeri. Korban yang kedapatan dalam kobaran api menjadi hangus, 3-3-nya dalam keadaan berangkulan berdiri. Nah, Pak Khairul ini yang kemudian minta ikut. Jadi begini, saya tidak pernah mengajak korban untuk pergi memberi kesaksian di PBB, tapi mereka sendiri yang mengajukan diri. Saya tidak pernah meminta. Termasuk korban yang 9 jam, dia mengajukan diri dengan kesadarannya sendiri. Pak Khairul juga, lalu Bambang itu yang adiknya dijebak di sini di Klender Plaza. Itu dibakar, adiknya mainan apa, lari di kasur, ada kasur di mall begitu. Kemudian mall itu dibakar, dia terbakar di situ. Saya pun mengantar korban-korban itu yang mengunjungi mayat-mayat yang ada di RSCM. Jumlahnya ratusan. Kami tim relawan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia bersama perawat-perawat di RSCM untuk mengurus mayat-mayat itu. Dari sekian puluh meter baunya itu, ini kematian yang mengerikan sekali. Jadi kalau teman-teman lihat ada daging, orang itu ternyata kalau meninggal karena terbakar, itu cenderung tangannya akhirnya begini. Selalu akan naik begini. Nah, itu ada yang hangus sama sekali seperti jadi arang. Ada yang setengah matang, ada yang sepertinya masih utuh. Tapi meninggal. Nah, keluarganya yang mencari itu membongkar-bongkar di antara sekian banyak mayat unidentified, yang tidak teridentifikasi.
Dan itulah sebagian besar yang dikebumikan di makam yang kemudian ada simbol ininya. Jadi di mana pemakaman umum ini orang sering salah menyangka bahwa pemakaman umum itu pemakaman korban-korban perkosaan. Tidak, sebenarnya mayoritas itu adalah kaum miskin urban. Iya, yang dibakar. Tapi itu korban. Dan lebih mengerikan lagi, stigma bahwa mereka ini penjara. Sesudah 2 minggu, keluarganya di-sweeping sebagai keluarga penjara yang tidak tahu apa-apa. Bisa bayangkan seorang ibu yang tidak mengerti apa-apa gara-gara anaknya main di mall, anaknya kebakar, kemudian dia diambil TV apanya sebagai bahwa ini pasti barang jarahan. Itu kejadian yang mengerikan. Dan mereka mengadu beramai-ramai ke tempat kami. Situasi waktu itu begitu keotik suasananya. Ada juga beberapa korban perkosaan yang bukan Chinese, hanya karena putih, orang Batak, orang Manado, kena juga. Jadi tentu saja random. Dan yang mengerikan ketika kami mengungkap hasil investigasi ketiga khusus untuk perkosaan massal itu di Komnas HAM. Ketika itu ada seorang perempuan yang ketika di Komnas HAM memberi kesaksian pakai topi, dia menceritakan kejadian turun di bandara Soekarno-Hatta ketika itu, terus terjadi kerusuhan. Nah, dia jalan kaki karena tidak ada kendaraan. Nah, di jalan-jalan itu dia lihat, dia ceritakan apa yang dia lihat. Bagaimana perempuan ditangkap, di apa, begitu. Dia lihat. Kemudian dia sendiri dikejar. Tapi dia diselamatkan oleh seorang haji. Sampai beberapa jam, kemudian dipinjami topi. Dibuat seperti laki-laki, dia selamat. Jalan sampai pulang. Waktu itu luar biasa dia beraninya menceritakan di Komnas HAM ketika kami sedang memberikan kesaksian. Pak Khairul juga memberikan kesaksian di situ. Tapi apa yang terjadi? Malam harinya, perempuan yang beri kesaksian, kalau tidak salah mahasiswa Atma Jaya, dia dikejar. Dan dia diselamatkan, pergi ke luar negeri. Tapi keluarganya marah pada saya. Padahal dia memberikan kesaksian di situ, itu dia datang sendiri di Komnas HAM. Jadi kami itu dipersalahkan oleh keluarga korban juga karena kenapa kita mengungkap hal itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suasana ini. Akhirnya seperti kasus Itamar Tadinata, yang ibunya itu menelpon saya bahwa di Sumur Batu itu rumahnya Ita, ibunya kedua orang tuanya itu Buddhis, anaknya Ita dan Evi itu Katolik, tapi Ita itu didatangi dan menurut kesaksian itu diperkosa, kemudian dibunuh, lehernya digorok. Saya datang persis di telepon ibunya yang histeris. Kemudian saya sampai ke lokasi, saya masih melihat darah berceceran di dinding sampai di loteng. Saya naik ke loteng. Kami berdua bersama dengan Iwan, wartawan Tempo ketika itu lebih dulu datang daripada intel polisi maupun intel militer. Yang intel polisi menyangka saya dari intel militer, yang intel militer menyangka saya dari intel polisi. Sehingga saya bisa melihat di loteng itu semua peristiwa rekayasa terhadap tubuh korban yang sudah hancur ini. Dan kemudian orang tuanya dan Evi didatangi oleh petinggi polisi untuk tidak boleh bercerita apa-apa. Keesokan harinya Evi, kakaknya itu, membuat konferensi pers di Polda Metro Jaya mengatakan bahwa adiknya ini korban kriminal biasa.
bukan tidak ada hubungannya dengan tim relawan untuk kemanusiaan. Kemudian ibunya minta dukungan saya untuk mencari asylum di Singapura. Tapi tidak sampai setahun kemudian balik lagi karena tidak berhasil dapat suaka di Singapura. Ibunya mengaku bahwa semua yang saya katakan itu benar. Bahwa mereka diteror. Mereka ketakutan. Nah, kasus-kasus begini ada begitu banyak. Ini saya ungkapkan karena sudah semuanya sudah beredar di publik. Tapi yang tidak beredar begitu banyak. Karena saya juga mengantar sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Tapi jangan lupa, yang bisa pergi ke luar negeri itu yang ekonominya menengah ke atas. Bagaimana dengan korban-korban yang miskin, yang tidak bisa lari kemana-mana? Saya berjumpa, ditelepon oleh Romo dari katedral. Ini ada orang, bapak-bapak, seperti orang gila, di sini terus, tidak mau pergi. Lalu kami jemput bapak itu. Wah, bapak itu mogok omong, tidak mau, tapi dia bercerita dengan gerak gitu. Lalu dia tulis, minta pergi diusir ke luar negeri, minta biaya gitu. Sesudah tulis itu dia bakar kertas itu karena takut. Saya biarkan karena tidak bisa diajak ngomong, saya biarkan. Saya hanya bilang, saya ini sedang membantu orang. Setiap saat akan datang banyak orang sih, kamu bantu dong. Nah, dia mulai bantu-bantu itu. Ambilin beras untuk korban, ambil pakaian, ngumpulin gitu, dia bantu-bantu. Lama-lama dia normal, akhirnya dia bercerita. Anak istrinya yang meninggal. Dia jadi gila. Maaf. Baru seminggu lalu ada korban yang orang laki-laki, Pak Iwan, yang dibakar di atas motornya, Chinese, dan dia terbakar 90% tubuhnya, sehingga jari-jari tangan dan seluruhnya hancur. Dia sudah berkali-kali berusaha bunuh diri, tapi saya berusaha membesarkan hatinya. Sekarang dia, kami membantu untuk kasih modal untuk buka Shinsei, tapi dia bangkrut beberapa kali dan dia datang ke sini dengan tubuh yang tidak normal. Selalu tanya, kapan keadaan ini bisa berubah? Dia tahu tidak mungkin akan terungkap kejadian yang sesungguhnya. Tapi setidak-tidaknya nasibnya harus lebih baik, dia bilang. Pengen disampaikan bagi saya, terus terang saya kagum ya dengan teman-teman ini dari menjadi manusia sebagai orang muda. Saya hormat pada orang muda dengan sikap independen dan terbuka. Ya, ingin melihat dengan perspektif yang jujur. Lakukanlah itu. Coba belajar, jangan mau dikuasai oleh kubu-kubu politik yang sebetulnya mereka semua punya agenda kepentingannya sendiri-sendiri. Kita hanya jadi alat, jangan mau jadi alat. Jadilah manusia yang bebas, yang merdeka, hormat pada kemanusiaan. Entah dari agama apapun,
selalu berangkatnya dari kemanusiaan. Saya pernah ditanya soal perbedaan agama dan keyakinan begitu. Saya katakan memang agama-agama itu saling berbeda satu sama lain berdasarkan raison d'être-nya, alasan menjadinya agama itu, alasan adanya agama itu berbeda-beda, dasar pendirinya juga berbeda. Tapi jadi secara intrinsik itu memang berbeda, tapi secara eksternal agama-agama itu sebenarnya satu. Semua agama itu memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan hak asasi manusia. Maka di situ kita harus bertemu. Maka dialog agama yang paling bagus adalah kerja kemanusiaan bersama dalam urusan bencana, dalam mengurus korban-korban apapun juga tanpa melihat perbedaan. Nah, dari situ nanti kita akan bertanya, apa sih artinya penderitaan? Apa sih artinya kematian? Kita bisa share satu sama lain dari berbagai macam perspektif. Seperti waktu kami menolong korban-korban tsunami di Aceh, saya bisa share dengan tokoh-tokoh muslim di Aceh tentang arti kematian, arti masalah, bisa. Di situ lebih berarti ketimbang kita dialog-dialog yang seminar, simposium. Lebih berarti. Saya kira kita perlulah sharing satu sama lain, begitu itu bermakna. Agar kita bisa menjadi manusia kembali, menjadi orang yang sehat. Karena harus diakui, bumi dengan kehancuran lingkungan, dengan kehancuran politik, dengan kehancuran sistem sosial ini betul-betul rusak. Kalau tidak diperjuangkan dengan sangat sadar, kita mengembalikan, kita menjadi manusia kembali, kita tidak bisa. Kalau menurut Pak Sandi, definisi menjadi manusia apa? Menjadi manusia? Ya, ketika kita merasa bermakna sebagai ciptaan Tuhan, kita merasa bermakna. Bermakna bagi, bukan hanya bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan. Bermakna itu bisa sangat sederhana. Kita menerima senyuman orang lain, itu sudah jadi manusia. Jangan berpikir soal yang gede-gede gitu. Seakan-akan berbuat hal yang besar. Sangat sederhana.